Jangan lupa ikutin mini series Kelupas Dengan Ikhlas tiap hari. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu di season 2. Hubungan Lesti dan Wilar memang selalu menarik untuk diikuti. Keseruannya, keromantisan, kegesrekan, serta hal-hal yang berkaitan dengan mereka menjelang menuju halal di dunia nyata tentunya guys. Karena mereka dalam beberapa hari ini disibukkan dengan proses syuting mini series mereka, yakni mini series Kulepas Dengan Ikhlas yang tayang di Indosiar. Namun rupanya pertanda syuting mini series tersebut telah usai. Artinya pun mini series tersebut sebentar lagi sudah tidak akan tayang. Sungguh sedih dan juga membuat kita sedikit baper melihat mini series yang digandrungi oleh Leslar ini, fan Leslar dalam hal ini, sudah akan berakhir tayangnya. Maklumlah mini series dengan diakhirinya syuting dan berpelukannya Lesti dan Bilar sebagai pertanda bahwa syuting series mini Kulepas Dengan Ikhlas ini nyatanya telah usai. Ya, namun ada fakta yang cukup menarik dari episode pertama Kulepas Dengan Ikhlas ini dan mini series pertama yang akhirnya menjadikan program nomor 1 di Indosiar. Ya, mini series ini nyatanya mendudukkan posisi sebagai program nomor 1. Kulepas Dengan Ikhlas menjadi program dengan performa rating tertinggi selama hari Senin kemarin. Proyek mini seri ini walaupun performanya bagus, jumlah episodenya sudah ditetapkan karena hanya menjadi proyek mini series. Wow, yes. Selanjutnya program nomor 5 di All Channel ini tayang perdana Kulepas Dengan Ikhlas bisa meraih TVR 3,5 dan di share 14,5%. Ya, bakal ada sequel. Indosiar sempat punya proyek miniseri Banyak Jalan Menuju Roma yang juga punya sequel karena respon season perdananya disambut dengan hangat. Itulah fakta yang menunjukkan bahwa mini series Lesti dan Bilar ini Kulepas Dengan Ikhlas ini memang mendapatkan respon yang cukup bagus, terutama dari fan Lesti dan Bilar, yakni Leslar yang sangat senang, berbahagia dan berbondong-bondong ingin melihat keseruan series ini tayang di Indosiar setiap hari, tepatnya jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sayangnya karena ini adalah mini series, jadi akan segera usai. Ya, sungguh disayangkan kan guys ya. Ya, karena kalian memang sama-sama udah rindu, udah kangen, gak ingin berpisah dari keseruan hubungan Lesti dan Bilar. Namun kita pastinya selalu berharap hubungan ini akan dibawa menjadi hubungan di dunia nyata. Artinya memang mereka pada dasarnya sudah sama-sama memiliki rasa cinta, rasa sayang, dan sudah berkomitmen
untuk menjalin hubungan. Lebih tepatnya mereka menjalin hubungan tidak hanya sekedar pacaran, tapi sudah berkomitmen. Dan Lesti sendiri menegaskan dan juga mempublish bahwa Rizky Billar sendiri sudah memberinya cincin untuk mengikat Lesti sebagai tambatan hatinya. Tentu saja hal ini pun sama dengan mini seriesnya yang mana Rizky Billar telah meminang si Dede Lesti tentunya. Ya, karena hal ini diambil dari kisah nyata, kita berharap season 2 yang mereka kabarkan untuk kita untuk segera ditunggu season 2-nya itu, kita berharap bahwa season 2 itu akan hadir di hadapan kita di layar kaca setelah mereka benar-benar resmi secara nyata di dunia nyata, bukan di mini series, bukan di drama percintaan, tetapi kisah nyata yang sesungguhnya, real hubungan Lesti dan Billar. Tentu harapan kita semua dan doa kita semua, semoga tidak ada kendala dan halangan mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, bisa segera dipertemukan dalam ikatan cinta yang bernama perkawinan, segera disahkan di mahligai pernikahan tentunya, dan ijab kabul di depan penghulu nanti. Itulah harapan kita semua, diresmikannya hubungan Lesti dan Billar di dunia nyata, tak hanya di mini series mereka tentunya. Ya, itulah harapan dan doa kita semua. Usainya mini series, semoga dengan ini juga akan usai kisah cinta mereka, sekedar pacaran, sekedar komitmen, kemudian berganti dengan mereka mengikat janji suci sebagai suami istri. Jadi itulah doa kita sekalian dan harapan kita semua akan kebaikan serta hubungan Lesti dan Billar yang semakin hari semakin mantap, dan tak ada yang memisahkan kecuali ajal yang memisahkan mereka berdua. Itu saja sepertinya kabar mengenai Lesti dan Billar, terutama tentang mini series mereka yang akan segera berakhir. Tentunya support dari kalian kita juga perlukan agar update terbaru mengenai Lesti dan Billar selalu bisa kami hadirkan, tentunya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.